Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada TV LG ya. Jadi TV ini belum bisa cek, katanya sih mati hidup ya. Coba kita colokin. Oke, ini tombol powernya sudah saya colokin ya. Tombol powernya kita tombol ya. Mati lagi ya. Ini indikatornya di sini mati lagi. Waduh, mati lampu teman-teman. Oke, tadi mati apa itu? Tegangan ini ya. Maksudnya kejutan ya, kejutan dari mesin TV-nya ini. Jadi listriknya turun. Coba kita ulangi start. Nah, sepertinya tombol powernya rusak teman-teman ya. Ini saya tahan ya. Ketika saya tahan seperti ini, TV-nya mau nyala. Cuma gambarnya atas bawah menyempit ya, jadi yang atas tuh kurang 1 cm, yang bawah sekitar ini ya 2 cm. Nah ini ketika tombol saya lepas mati lagi ya. Oke, kita perbaiki tombol powernya lalu gambarnya ini ya, gambarnya kurang atas bawah ya. TV-nya sudah dibongkar, ini kotor banget ya, debunya banyak banget ya teman-teman. Nah ini ya, debunya tebal sekali. Oke, jadi mungkin mau saya cuci dulu ya. Jadi cuci seperti biasa, cuci pakai air biasa, lalu dijemur sampai kering. Nanti baru kita perbaiki teman-teman. Dicuci ya, bersih. Kelihatan ya, bersih sekali ya teman-teman. Oke, kita coba pasang. Untuk tombolnya ini ternyata masih bagus ya, masih bagus. Mungkin nggak jadi diganti. Mungkin kita akan perbaiki di area vertikal ini ya teman-teman. Area vertikal yang gambarnya kurang di bagian atas dan bawah. Oke, kita pasang dulu ya. Seperti apa? Nah ini di bagian atas nih kurang 2 cm teman-teman ya. Jadi tambah lebar ya. Nah yang bawah kurang 1 cm. Oke, kita ganti dulu elko di area vertikal. Dan ini sepertinya ada garis-garis ini ya, garis-garis. Jadi kurang tegangan. Biasanya nanti diganti elkonya di area vertikal. Mudah-mudahan bisa sembuh. Oke, jadi kita ganti elko di area vertikal ya. Jadi air vertikal itu ini teman-teman ya. Jadi IC yang kakinya 7 ya di sini ya. Nah, di sini ada elko kecil ini elko vertikal, dan ada lagi satu lagi di sini nih. Nah, ini saya akan mengganti yang di sini nih. Ini nilainya 100 mikro 50 volt. Kalau enggak 35 ya. Biasanya 50 dan 35 volt ya. Oke, saya coba dulu ini ya. Nah ini 100 mikro 35 ya. Oke, mungkin saya akan mengganti 100 mikro 50 volt ya. Nah mungkin ini penggantinya ini teman-teman, 50 volt ya. Oke, kita taruh sini.
kita coba lagi teman-teman. Mungkin satunya saya ganti sekalian ya, biar tidak bolak-balik gitu. Nah, ini 1 mikro 50 volt ini. Kita ganti lebih kecil tapi nilainya sama ya. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, TV-nya ini ya sudah normal ya, sudah tidak ada garis horizontal lagi teman-teman ya, sudah sempurna. Ini tinggal ngasih antena, karena antenanya tidak ada. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa dipetik ilmunya, atau dipetik berbagi pengalaman aja lah di sini kita ya, berbagi pengalaman dan sharing aja. Jadi kerusakan TV itu tidak selalu mudah dan tidak selalu kadang susah ya. Ya kadang mudah, kadang susah, itu ya udah wajar teman-teman. Jadi kebetulan ini agak mudah sekali teman-teman. Jadi cukup penggantian elko tadi ya, satu elko. Jadi sekarang TV-nya udah normal kembali teman-teman. Ya mudah-mudahan bisa awet TV-nya. Oke teman-teman, cuman terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.